Syedaralun, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, melakukan rekapitulasi suara dan pleno tingkat kabupaten hasil pemilu serentak 2019 lalu. Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Dinas PMPKB yang berada di kawasan Komplek Perkantoran Calang, Kecamatan Kerung Sabe, Aceh Jaya, Jumat 3 Mei. Rekapitulasi suara tingkat kabupaten itu sendiri juga dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 3 hingga 5 Mei 2019. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi On TV.